Wisata kuliner halal nyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali kali ini bersama saya Mr. O dalam acara kuliner, wisata kuliner halal nyos. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, kali ini Mr. O mengunjungi sebuah makanan yang khas di Jawa Tengah. Ya, namanya adalah soto ayam dan tahu campur amanah Nanggulan, ya sahabat Basra rahimani wa rahimakumullah. Tempat warung makan tahu campur amanah ini berada di tepatnya Nanggulan, yaitu di sebelah atas jembatan, ya jembatan Nanggulan, kalau arah sana ke Kali Bening ya. Jadi sampingnya unit simpan pinjam, ya ada swamitra, iya itu ya sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang meluncur dari kota ya, ketika menuju Kali Bening pas jalan turun itu di sebelah kiri. Bagi Anda yang berasa yang meluncur dari Kali Bening ketika jalan turun terus naik, yaitu di sebelah kanan jalan. Ya, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Seperti apa the taste of tahu campur ya? Campur apa? Soalnya campur-campur ya. Dari tahu campur itu, maka kita akan cicipi ya, sahabat Bas ya. Tapi sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak lupa kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita diberi kenikmatan, kesehatan, kelonggaran, dan juga kelancaran di segala aktivitas. Tidak lupa sholawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makan adalah salah satu amalan atau perbuatan kita agar kita mempunyai tenaga untuk bisa beraktivitas, mencari nafkah, bekerja, beribadah, DLL. Oleh karena itu, mari kita cari makanan yang halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Oleh karena itu sahabat Bas, mari kita coba nikmati tahu campur amanah. Baik sahabat Bas, ayo kita langsung saja kita kemon. Assalamualaikum. Bu, pesan tahu campur satu. Iya. Ya, sahabat Bas. Nah, ini menu-menu yang ada di soto ayam dan tahu campur amanah ya. Ada soto ayam dan dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp6.000. Sedangkan tahu campur dengan harga Rp7.500. Minuman harganya standar seperti yang lain ya. Teh anget Rp2.500, es teh Rp3.000, jeruk anget 3000, es jeruk 3500, dan kopi 3000 ya sahabat Bas. Nah, memampang seperti ini merupakan salah satu aktivitas atau salah satu perbuatan atau perilaku dari penjual atau warung yang baik ya, karena dengan adanya menu dan harga menjadikan orang tidak berpikir ya, jangan-jangan nanti saya kemahalan ya, harganya berapa saya nggak tahu, jangan-jangan uang saya tidak cukup. Nah, orang akan timbul resah ya, bagi mereka yang mungkin jarang main ke warung tersebut. Akan tapi bagi tamu-tamu yang newcomers atau yang mampir lewat dan sebagainya, dengan adanya harga ini mereka akan mantep. Ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan ya, bukan agak. Baik sahabat Bas, sambil menunggu pesanan saya cari tempat duduk dulu. Ya sahabat Bas, sebelum sambil nunggu pesanan datang, saya cuci tangan dulu. Ya, soal mau cuci tangan. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, nih seperti warung-warung soto yang lain ya, ada menu bumbu-bumbu. Terima kasih
sahabat Baras, pesanan saya udah datang nih, dan es teh alias iced tea ya. Ya, sekarang yang terkenal adalah you iced tea, tapi ini bukan you iced tea ya. Ini es teh ya. Ya, sahabat Baras, ini adalah tampilan penyajian dari tahu campur Amanah. Nah, yang ada di Nanggula Diaspora. Mau makan kerupuk? Enggak mau ya. Ini adalah tahu campur itu terdiri dari ya makanan yang dicampur-campur yang bahan dasarnya adalah tahu. Nah, tahunya mana ini ya? Tahunya ada di mana? Nah, tahu campur itu adalah ternyata yang utama adalah lontong ya. Bukan tahu ya, lontong. Terus ada ini bakwan ya, Bu ya? Bakwan ya. Nah, ada gelas melayang sendiri. Terus yang ini ada ada tahu goreng ya. Tahu goreng. Ini adalah tahu putian ya, Bu ya? Tahu putian yang digoreng. Terus ada dikasih toppingnya adalah rajangan kubis. Rajangan kubis dikasih sambal kacang, terus ada ini kecambah, terus dikasih topping juga dengan ini daun seledri dan juga bawang merahnya. Ada nggak ya, pakai bawang merah nggak, Bu, kalau tahu campur tuh? Pakai juga ya, ada bawang merahnya. Wow, kecil-kecil. Nah, di atasnya dikasih topping lagi namanya kerupuk ya. Ya, sahabat Bas, kalau di pertemuan yang lalu kita sudah menemui kerupuk yang tidak kemeriuk, yaitu kerupuk yang ada pada sebelah. Nah, ini kerupuk yang kemeriuk ya. Nah, kerupuknya yang kurang bisa tambah dengan karak ya. Ternyata di Salatiga banyak sekali orang-orang yang menjadi karakter ya, pembuat karak. Baik, sahabat Bas, kita campur tahunya ya. Wah, ini menunya banyak sekali, sahabat Bas ya. Ini adalah menu-menu yang akan mengenyangkan insya Allah ya. Nah, sahabat Bas, tahu campur yang ada di sini sama dengan tahu campur yang lain, Bu ya. Apa ada kekhususan di sama dengan tahu campur yang lain ya? Ini adalah tahu campur ini sambal kacangnya dibikin sendiri, Bu ya. Bumbunya dibikin sendiri oleh Ibu siapa, Bu? Ibu Nino. Ibu Nino. Nah, tahu campur Amanah Ibu Nino. Nah, kurang namanya itu, Bu, berarti tambahi bawahnya Ibu Nino gitu. Nanti ada amanah-amanah yang lain ya. Dianggap nanti ini adalah amanah tulis ini sore. Tahu campur Amanah Sejati. Jadi tambahi Ibu Nino gitu. Ya, sahabat Bas, kita coba dulu. How is the taste of tahu campur ya? Kuain dise ya. Kokoh bahasa Boso Jawa ini kokoin dise. Bismillah. Sebelum makan jangan lupa baca bismillah. Pakai tangan kanan ya. Ya, pakai baju, pakai celana juga, jangan lupa bismillah. Masya Allah, sahabat Bas. Rasanya betul-betul ini nyos nih. Karena sudah dikasih bumbu juga ini, bumbu pedasnya ya. Rasa sambal kacangnya sangat dominan sekali ya. Bisa dikata kacangnya itu adalah nendang ya, nendang, ngamuk. Wah, nendang, ngamuk ini sahabat Bas ya. Coba sekali lagi ya, bismillah. Betul nih. Kacangnya ini tidak hanya terasa, bahkan aroma kacangnya sangat sangat dominan, sangat kuat sekali. Dominan ini kuat gitu loh. Nah, sahabat Bas, bagaimana kita cicipi lontongnya ya? Bagaimana ini penampilannya? Jadi lontongnya, ini lontong yang dibikin dengan daun pisang nih, bukan dengan plastik ya? Pakai daun pisang, Bu ya? Kan ada lontong yang dibikin dengan plastiknya dengan pisang, sehingga iya. Nah, ini ada warna hijau-hijaunya ya. Bang Toyo nggak boleh ganggu ya. Sahabat Bas, saya lanjutkan aja ya. Ini ya. Jadi agak berwarna hijau. Bismillah. Mau nggak? Nggak mau.
Ya, sahabat Bas, ini pakai lontong ya, beras asli. Kalau beras palsu nggak bisa dikunyah. Lontongnya bikin sendiri Bu ya? Ya, tetangga. Tetangga yang bikin ya. Ini lontong tetangga, sahabat Bas ya. Pastinya longgolong yang dibikin tetangga ya, bukan ngambil punya tetangga ya. Kita sekarang cicipi tahu gorengnya. Kalau tahunya saya percaya ini nggak bikin sendiri Bu ya. Kalau gorengnya goreng sendiri, tahunya ini nggak bikin sendiri. Repot amat mau bikin tahu campur, tahunya bikin sendiri, lontongnya bikin sendiri, kerupuknya bikin sendiri, malah nggak jadi bikin tahu campur, jadinya bikin pabrik ya. Bismillah, sahabat-sahabat kita coba ya tahunya ya. Ya, Mas kameramen tidak boleh kemecer, tidak boleh ngeces ya. Tonton aja, bismillah. Tahunya gurih. Nah, sahabat Bas, sekarang kita kombinasi lontong tahu beserta topping-toppingnya, sahabat Bas ya. Gimana rasanya? Bismillah. Ini namanya campur. Masya Allah, ya. Ini benar-benar obat bagi orang-orang yang lapar ya, karena ini sangat menggugah selera makan. Kalau dicampur kecambah, kubis, tahu dan lontong, rasanya ngeblend menjadi satu ya, ngeblend menjadi satu, maka rasanya menjadi tahu campur ya. Sekali lagi sahabat Bas ya, biar kemantapannya untuk mereview itu ada. Enak, Masya Allah, enak. Recommended ya. Recommended bagi Anda sahabat Bas ya, yang sedang bermain-main ke Taman Cingkir atau yang perjalanan pulang kerja atau berangkat kerja cari sarapan, untuk mampir di Tahu Campur Amanah. Bukanya jam berapa Bu? Jam 5 pagi. Wah, Masya Allah sahabat Bas, bukanya jam 5 pagi, ayam belum berkokok ini sudah buka, tersedia ya sahabat Bas ya. Ayam berkokoknya jam 3, ayamnya belum, sudah berkokok ya. Nah sahabat Bas, insya Allah Anda tidak akan kecewa ya. Kalau saya sih nggak kecewa nih, saya, insya Allah Anda pun tidak akan kecewa mampir di Tahu Campur Amanah Nanggulan ya, Nanggulan Solo 3 menuju arah Taman Tingkir ya. Tahu Campur Amanah Bu Ninu. Nah, bismillah. Mantap. Main. Ya. Main. Good. Tahannya ya. Dan Bu Ninu itu ternyata juga pendengar setia Bas. Nah, tadi saya masuk, tadinya sudah diputar. Nah, sekarang sedang direview, dikecilin. Nanti suaranya feedback dong. Ya, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Ternyata Tahu Campur Amanah ini belum melayani pesan antar. Jadi bagi Anda yang mau, langsung aja datang ke sini ya. Tempatnya oke, menurut saya bersih, rapi. Settingan mejanya, walaupun ya ini bentuknya adalah klasik, tapi cat dan lain sebagainya, tempatnya bersih dan sangat nyaman untuk makannya sahabat Bas ya. Nah sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, sambil saya menghabiskan Tahu Campur Amanah ya, saya sambil akhiri acara kuliner halal di kali ini. Mudah-mudahan tahu campur soto ayam dan tahu campur amanah dari Bu Ninu menjadi salah satu referensi bagi Anda yang main ke Salatiga atau Anda yang sekitar
Nanggulan untuk mencari makanan yang halalan thayyiban. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Itu saja. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan dalam saya menyampaikan review dari tahu campur amanah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.